Pak, boleh jelaskan sekarang ini untuk bantuan ke masyarakat sudah apa saja, Pak? Untuk tahap awal kami dari kelurahan-kelurahan kota untuk menyiapkan sarapan pagi sudah kami siapkan ini dengan sudah dipersiapkan beras, telur dan instan. Dan nanti Pak, apakah ada disediakan untuk posko dan dapur umum, Pak? Posko dan dapur umum nanti disiapkan dan siang nanti mungkin bantuan dari BPBD untuk makan siang turun-turun. Mungkin besok dari dinas sosial bantuan makan. Dan nanti Pak, kedepannya apakah ada bantuan material yang bakalan diusahakan dari pihak kelurahan? Coba kami nanti berkolaborasi dengan dinas sosial atau perusahaan terkait. Ini kami akan coba berusaha untuk meringankan beban daripada korban kebakaran ini. Tadi saya sudah bicara dengan Kadis BPBD, nanti kita berupaya bagaimana bentuk barang yang akan diberikan kepada para korban. Untuk awal ini kami hanya mengejar bagaimana warga kita bisa berteduh dan bisa datang ulangi makanan ini.